hari ia duduk di sana, berjualan dengan anak kecilnya. Panas hujan ia tetap bertahan, walau untungnya tidak seberapa. Penuh doa dalam hati kecilnya, memperjuangkan 5.000 rupiah. Berapa lama ia seperti itu, yang dia tahu bahwa Tuhan tidak buta. Pasar dibangun karena ada mereka, tapi orang lain yang datang kuasai. Beralas karung itu sudah biasa, bau sampah mama tidak peduli. Mama tidak mati, kamu harus sekolah, ingat itu baik-baik. Itulah kata mama, impian ibuku tak seperti dirinya. Black Queen, sayang mama. Don't try so hard for the rest of us. Even though it's hard, keep working for us. Mom tries so hard for the rest of us. Even though it's hard, keep working for us. Mama berjuang tanpa mengenal waktu, sampai tertidur di tempat berjualan untuk kebahagiaan anak-anak di rumah. Kesehatan yang ia pertaruhkan, di balik senyuman yang begitu manis tersembunyi luka dan air mata. Ia tertindas di negerinya sendiri, kisah hidupnya ditulis dengan darah. Don't try so hard for the rest of us. Even though it's hard,